Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Karena belajar kan bisa di mana saja. Betul banget, Teh. Dan juga jangan lupa untuk selalu baca doa sebelum beraktivitas ya adik-adik semua. Bahan di Hotel Roa-Roa Kota Palu ini masih terus dilakukan. Dan pencarian korban hingga wah, siang hari. Kak, mereka berani banget ya menolong korban bencana alam. Iya, Dek. Kamu masih ingat gak tema kita yang kemarin? Masih ingat, Kak. Temanya gempa bumi ya, Kak? Nah, hal ini masih berhubungan loh, Dek. Hari ini kita akan banyak membahas tentang berbagai macam penyelamatan dalam bencana alam. Sebelumnya, lihat di layar dulu yuk. Wah, kenapa tuh, Kak? Sepertinya akan asik nih, Kak, tema hari ini. Iya dong, Dek. Karena hari ini Kakak ada pertanyaan dulu nih buat kalian adik-adik yang di rumah dan juga kamu. Satu, adakah bencana alam yang pernah kamu dan keluarga kamu alami? Dua, apa yang telah keluargamu persiapkan seandainya bencana tersebut terjadi lagi? Jangan lupa dijawab ya, tanya orang tuamu juga, boleh kok? Nah, ngomongin soal gempa, kakak ini punya cerita juga loh deh tentang gempa bumi. Kamu dengerin nggak? Mau, Kak. Yaudah, tungguin dulu ya kakak ambil bukunya. Oke, Kak. Nah, ini nih bukunya. Sekarang kakak mulai ceritain ya buat kamu dan juga buat adik-adik yang ada di rumah. Gempa! Gempa! Teriakan itu tiba-tiba terdengar di kelas. Mei dan yang lainnya kaget mendengar teriakan Ardi. Sambil berteriak, Ardi menunjuk pada lampu gantung yang bergoyang. Mei juga merasakan tanah yang diinjaknya bergoyang. Teman-temannya mulai menangis dan ada juga yang berteriak memanggil ibunya. Mei tidak boleh takut. Ibunya sudah memberitahu Mei apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa. Mei bisa bersembunyi di bawah meja. Mei juga harus menjauh dari benda-benda yang bisa jatuh. Tenang, kata ibu guru. Kalian bisa berlindung di bawah meja. Ayo, semuanya berlindung. Mei dan teman-temannya mendorong kursi yang mereka duduki dan masuk ke bawah meja. Mei melihat kaca jendela yang masih bergetar dan lampu gantungnya juga masih bergoyang. Nenek Mei juga pernah bercerita jika jendela rumah neneknya pecah saat terjadi gempa, sehingga ia tidak boleh berada dekat jendela. Ayo kita berdoa, semoga gempanya cepat selesai, kata ibu guru. Mei dan Lila mulai berdoa dan diikuti dengan yang lainnya. Tak lama kemudian, gempa pun berhenti. Hei, sudah tidak ada gempa, teriak Ardi. Mei dan lainnya membuka mata. Kalian boleh keluar dari meja, gempanya sudah selesai, kata ibu guru. Akhirnya, mereka pun keluar dari bawah meja dan menunjukkan muka yang lega. Nah, jadi gitu deh ceritanya. Bagus kan? Bagus, Kak. Oke, sekarang kakak punya pertanyaan nih buat adik-adik yang di rumah. Yang pertama, mengapa Ardi berteriak? Kedua, apa yang ditunjuk Ardi? Ketiga, apa yang diperintahkan ibu guru pada murid-muridnya? Keempat, mengapa tidak boleh berada di dekat jendela ketika terjadi gempa? Kelima, tuliskan langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa. Dan keenam, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan jika berada di sekolah tersebut? Wah, seru banget ya ceritanya. Nah, kalau begitu sekarang siapkan buku latihan kalian ya. Karena sekarang kakak akan kasih tahu kalian tips jika kalian berada dalam situasi gempa seperti tadi.
1. Jika di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. 2. Apabila bisa keluar menuju tempat terbuka, lindungi kepala kalian dengan helm atau bantal. 3. Jauhi kaca, tiang listrik, pohon, dan juga barang-barang yang memungkinkan jatuh jika terkena guncangan. 4. Jika berada di gedung tinggi, gunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift. Wah, ternyata banyak ya, Kak, yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan diri dari bencana alam. Iya deh, benar banget. Oh ya, untuk adik-adik yang di rumah, yuk kita menulis, cari jawabannya ya. 1. Apa yang harus kamu persiapkan jika menghadapi bencana? 2. Bagaimana jika bencana terjadi saat kamu tidak sedang bersama keluarga? 3. Menurut kamu, apakah ada cara agar bencana tidak terjadi di daerahmu? Kalian bisa berdiskusi dengan keluarga kalian untuk mengisi kuis ini. Jawaban ini masing-masing dari pemahaman kalian ya. Kalian pernah melihat rambu-rambu lalu lintas kan? Yang paling umum adalah rambu lalu lintas lampu merah, kuning, dan hijau. Nah, rambu ini selain mengatur pengendara, juga memberitahuan agar pengendara lebih berhati-hati. Rambu peringatan bencana pun juga seperti itu loh, agar memperingatkan kepada warga untuk lebih berhati-hati saat melintasi daerah rawan bencana alam. Nah, sekarang saatnya kamu melatih kemampuan kamu untuk mengartikan rambu-rambu bencana yang ada. Kalian bisa lihat di layar, dan jangan lupa alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu ya. Kalian bisa memilih jawaban sesuai dari gambar yang ada. Gampang bukan? Sekarang kan memang zamannya belajar sambil bermain. Yuk, sekarang kita bahas jawabannya. Kakak yakin nih, adik-adik yang di rumah pasti sudah pada pintar untuk jawab tentang rambu bencana alam, ya kan? Oke deh, langsung aja ya kita bahas jawabannya. Kita sesuaikan gambar aja ya. Nomor 1 adalah daerah rawan gunung berapi. Nomor 2 adalah daerah rawan tsunami. Dan nomor 3 adalah daerah rawan banjir. Ada juga nomor 4 adalah daerah rawan gempa bumi. Setelah itu, nomor 5 adalah daerah rawan kebakaran. Oke, pasti banyak yang benar semua kan? Gimana adik-adik? Adik juga benar semua, Kak. Wah, hebat banget sih kamu. Harus dong, ini kan pengetahuan dasar. Jadi, harus paham ya adik-adik tentang rambu ini. Karena sangat penting, jika kalian tengah berpergian, rambu adalah pengingat serta peningkat kewaspadaan. Benar teman-teman, harus selalu diingat ya. Nah, gimana deh? Udah paham kan? Paham sih kak, tapi aku baru sadar kalau banyak banget ya cara penyelamatan dirinya. Karena kamu sudah paham, kamu pasti bisa deh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak. Oke, aku sudah siap kak. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana cara menyelamatkan diri saat gempa jika di dalam ruangan. Jadi jawabannya adalah? Berlindung di bawah meja seperti mei atau di bawah kasur. Yeay! Banget! Next ya! Iya kak. Bagaimana jika gempa terjadi dan kalian berada di luar ruangan? Oke kak, sudah kak. Gimana? Jawabannya, lindungi kepala dengan helm dan jauhi pohon, tiang listrik, kaca, dan benda yang bisa jatuh jika terkena guncangan. Wah, pinter. Terus, bagaimana jika gempa terjadi dan kita berada di gedung yang tinggi? Sip, kak, sudah. Apa tuh jawabannya? Gunakan tangga darurat dan jangan menggunakan lift. Betul sekali. Adik-adik, jangan lupa untuk mencatat wacana yang kamu baca hari ini pada jurnal membaca mingguan ya. Sejak hari pertama, kalian sudah mengenal berbagai macam cerita dan informasi tentang gempa dan juga bencana alam. Jadi, selalu diingat dan dicatat ya. Wah, seru sekali ya apa yang udah kita pelajari hari ini. Nah, adik-adik, sudah banyak mendengar gempa, cara menyelamatkan diri, dan ragam bencana alam. Tahukah kamu saat gempa melanda kota Palu pada 28 September 2018 terjadi likuifaksi di beberapa daerah di Palu? Likuifaksi itu menyebabkan bangunan yang ada tenggelam ke dalam tanah. Nah, bahaya sekali kan adik-adik?
selalu waspada dan belajar tentang penyelamatan diri saat terjadi bencana alam ya. Karena ini sangat-sangat dibutuhkan. Halo adik-adik, waktunya penjelasan ya. Pertama-tama kita akan melihat peta dulu nih. Asyik, kita belajar lebih banyak lagi nih. Oke, jadi kali ini kita akan membahas bagian mana saja dari Indonesia yang sering mengalami bencana alam, termasuk gempa yang sering terjadi. Nah, ini dia petanya. Yang ada titik merah adalah daerah yang sering terjadi gempa. Wah, banyak sekali ya, Kak. Iya, benar banget, Dek. Daerah itu meliputi Selatan Jawa, Utara Sumatera, Papua, Selatan Sumatera, Pulau Seram, Bali, Sumbawa, Sulawesi, Laut Banda, Pulau Jawa, Halmahera, Kepulauan Taulut, dan banyak lagi. Maka dari itu, pelajaran tentang penyelamatan diri saat bencana alam itu sangatlah penting, Dek. Mengingat Indonesia memang berpotensi besar akan berulang kalinya mengalami gempa bumi atau bencana alam lainnya. Tema hari ini akan sangat berguna sekali ya nantinya, Kak. Iya dong, dan tentunya jangan lupa ya untuk adik-adik yang di rumah terus belajar agar ilmu kita bisa bertambah banyak dan mempunyai wawasan yang sangat luas. Iya benar banget, Kak. Aku juga mau mengingatkan teman-teman untuk mengisi jurnal membaca ya. Diskusikan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini dengan kakak atau ayah bunda. Dan ingat, catat bagian-bagian yang menurutmu penting dan menarik ya di buku kerja. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kami di sini. Oh ya, kakak ada pop-up quiz nih. Wah, pop-up quiz apa, Kak? Gini deh, jadi coba kalian perhatikan di layar ya. Jangan lupa tetap fokus. Nah, ini pertanyaannya. Jika persegi tambah bintang sama dengan 4 dan persegi panjang tambah bintang sama dengan 4, maka A, berapa nilai bintang? B, berapa nilai persegi? Jawabannya A itu 1 dan B itu 3, Kak. Betul sekali jawaban kamu. Yuk, lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika segi 6 tambah segi 6 sama dengan 20 dan segi 6 tambah persegi sama dengan 16, maka A, berapa nilai segi 6? B, berapa nilai persegi? Iya, aku tahu, Kak. Jawabannya A itu 10 dan B itu 6. Iya kan, Kak? Hebat, betul banget, Dek. Tapi kakak juga yakin nih adik-adik yang di rumah juga pasti jawabannya benar semua, ya kan? Selanjutnya, yuk kita simak pelajaran berikutnya. Tetap semangat ya adik-adik. Semangat! Dek. Iya, Kak. Tapi emang lagi musim hujan juga sih. Oh iya ya, Kak. Iya. Iya. Kakak jadi inget deh. Biasanya kalau musim hujan gini, terjadi banjir di mana-mana, Dek. Dan banjir itu juga salah satu bencana alam loh, Dek. Apakah itu banjir? Banjir adalah peristiwa ketika air dalam volume besar menggenangi daratan. Hal ini biasa terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi dan terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu yang tertentu. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh penebangan pohon-pohon besar yang seharusnya dapat menjadi garda terdepan dalam menyerap hujan, pengalihan fungsi hutan, pembangunan rumah di bantaran sungai, dan juga pembuangan sampah ke sungai. Wah! Penyebabnya banyak juga ya, Kak? Iya, makanya. Ada cara hitungnya nggak sih, Kak? Ada dong, Dek, pastinya. Pada dasarnya, semakin tinggi jarak suatu daerah dengan permukaan laut, semakin kecil potensinya untuk terkena banjir.
Para ahli biasanya memberikan rentang skor 1-5 untuk mengkategorikan daerah rawan banjir. Makin tinggi skornya, makin berpotensi terkena banjir. Perhatikan tabel di layar ya. Nah, ini adalah klasifikasinya. Skor 5 kurang dari 10 meter, skor 4 sekitar 10 meter sampai 50 meter, skor 3 sekitar 50 sampai 100 meter, skor 2 sekitar 100 sampai 200 meter, dan skor 1 lebih dari 200 meter. Dengan menggunakan tabel di atas, kita dapat melabeli ketinggian suatu daerah dengan potensi banjir yang dimilikinya. Misalnya, jika suatu daerah memiliki ketinggian 10,9 meter, maka dibulatkan menjadi 11. Kenapa? Karena 10,9 lebih dekat dengan angka 11 daripada 10. Maka ini akan masuk kategori 4 yang masuk daerah rawan banjir. Kok bisa gitu, Kak? Jadi gini, untuk menentukan angka bulatan di belakang koma, 1-4 mengikuti yang bawah, sedangkan 5-9 mengikuti angka di atasnya. Misalnya 10,1 ya akan ke 10 karena 10,1 masih mendekati 10 kan? Nah, beda dengan 10,9 yang akan berubah menjadi 11 karena 10,9 mendekati angka 11. Gimana? Paham kan? Paham, Kak. Bagus. Oh iya, tidak hanya waspada ketika banjir ya, kita juga dapat mencegah bencana terjadinya loh. Dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sekitaran sungai, dan turut serta dalam menanam pohon dan merawat pohon. Ayo kita cegah banjir! Ayo teman-teman! Setelah kita mengetahui apakah daerah kita rawan banjir atau tidak, kita harus membuat catatan tentang daerah yang lebih tinggi agar bisa dijadikan tempat menyelamatkan diri saat banjir. Jika banjir, ingat selalu untuk mematikan jaringan listrik di rumah dan letakkan barang berharga di tempat yang lebih tinggi. Wah, Kakak untung ingetin. Pasti teman-teman banyak yang lupa. Diingat terus ya teman-teman. Iya deh, kita harus saling mengingatkan. Sesama manusia emang harus saling tolong-menolong kan? Apalagi urusan saat dalam bencana alam. Nah, Dek dan adik-adik juga yang ada di rumah, sekarang Kakak akan memberikan sedikit tugas untuk kalian agar kalian bisa hafal betul lokasi kalian berada. Jadi, kalian bisa mengukur sendiri nanti bagaimana potensi tempat tinggal kalian sekarang. Oke, sekarang perhatikan tabel di layar ya. Oke, Kak. Jadi, setelah kalian membuat tabel seperti yang ada di layar, yang akan kalian lakukan selanjutnya adalah 1. Mengisi nomor urut, 2. Nama tempat, 3. Arah dari rumah, 4. Ketinggian, 5. Pembulatan angka. Paham kan adik-adik? Sudah, Kak. Wah, hebat kamu. Oke, aku lanjutin ya. Oke, Kak. Nah, setelah itu, misalnya kalian isi seperti ini. Contoh, nomor 1. Nama tempat. Cafe Yes ini berada di sebelah timur rumahku dengan ketinggian 30,4 meter yang dibulatkan menjadi 30 meter. Nomor 2, nama tempat klinik wanita ini berada di sebelah selatan rumahku dengan ketinggian 50,9 meter yang dibulatkan menjadi 51 meter. Nah, contohnya seperti itu. Sekarang kalian buatlah dengan versi kalian dan daerah masing-masing ya. Wah, setelah ini kita akan jadi lebih memahami daerah kita. Kita akan jadi lebih peka nantinya dan mampu berpikir cepat bagaimana cara kita menyelamatkan diri jika terjadi banjir di daerah kita. Iya, Kak. Adik juga merasa terbantu dengan tabel ini. Adik jadi paham kemana harus mengungsi jika ada banjir nanti. Jangan sampai sih, Dek. Cara yang paling mudah adalah kita harus menjaga kebersihan agar tidak dilanda banjir. Nah, untuk papa mama dan adik-adik bisa pindai kode QR di samping untuk mengetahui ketinggian suatu lokasi dari smartphone Anda ya. Jadi bisa mengira-ngira sendiri bagaimana potensi daerah Anda. Oh iya adik-adik, yuk sekarang saatnya berlatih. Pasti sudah paham kan dengan apa yang tadi Kakak jelaskan? Paham lah, Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita kembali perhatikan layar ya. Kakak akan memperlihatkan contoh latihan tabelnya. Jadi, ini adalah tabel skor rawan banjir pada nama kota yang tercantum sesuai dengan kategori tabel sebelumnya. Nah, di situ tercantum 1. Nama, 2. Ketinggian daerah, 3. Pembulatan ketinggian daerah, 4. Kategori elevasi atau ketinggian, 5. Skor.
seperti yang tadi kita kerjakan, namun dengan versi yang lebih lengkap. Jadi, seperti ini. Kakak beri contohnya ya. Oke. Satu, kota A mempunyai ketinggian daerah 200,1 meter. Maka pembulatan ketinggian daerahnya menjadi 200 meter. Sehingga masuk kategori elevasi 100 sampai 200 dengan skor 2. Oh gitu kak. Iya, nah seperti itu contohnya ya adik-adik, sudah jelas kan? Yuk sekarang kerjakan, semangat ya, kalian pasti bisa. Kakak tunggu 2 menit ya, setelah itu kita cocokkan bersama. Ayo teman-teman, pasti bisa. Semangat. Aku sudah selesai kak, yuk mari cocokkan teman-teman. Oke, kita mulai cocokkan ya. Kita mulai dari nomor 2. Kalian bisa melihat langsung pada layar. Nah, ini adalah jawaban nomor 2. Gimana? Yeay, aku benar, Kak! Yeay, hebat! Oke, lanjut jawaban nomor 3 ya. Seperti ini. Gimana? Yeay, benar lagi, Kak! Yeay, atas dulu dong! Yeay! Oke deh, nah untuk jawaban nomor 4, gimana nih? Aku benar lagi kak! Keren! Lanjut ya, nomor 5, apa jawabannya? Aku benar lagi kak! Wah, sih! Mantap! Nah lanjut ya, kita ke nomor 6, bagaimana? Yes, benar lagi! Wah, hebat! Oke deh, next ya kita ke jawaban nomor 7. Gimana? Tetap benar lagi dong, Kak. Wah, hebat banget. Oke, lanjut ke nomor 8. Oke, benar lagi, Kak. Wah. Hebat. Nah, ini untuk jawaban yang terakhir ya. Jawaban nomor 9, potensi banjir tertinggi adalah kota D. Nomor 10, potensi banjir terendah adalah kota G. Sudah ya? Gimana adik-adik? Yeay, aku benar semua, Kak! Yeay, hebat! Sip! Jadi, gimana hari ini? Seru kan temanya? Wah, seru banget sih, Kak! Aku nggak sabar nih sama tema-tema selanjutnya. Mantap lah adik kakak yang satu ini. Walaupun belajarnya di rumah, tetap semangat ya! Semangat lah, Kak! Semangat! Halo teman-teman! Setelah mempelajari semua materi, jangan lupa untuk menuliskan kembali ya apa saja yang kalian pelajari hari ini di buku catatan kalian ya. Hari ini kita sudah belajar tentang membaca cerita gempa di sekolah, perencanaan penyelamatan saat bencana alam, pengenalan rambu-rambu bencana alam, memahami tabel pengkategorian jarak daerah rawan banjir. Dan tadi adik dan juga adik-adik yang di rumah juga sudah menjawab pertanyaan sesuai tabel tentang daerah rawan banjir di sekitar kamu. Memberikan skor rawan banjir pada kota yang tercantum di tabel. Jika mengalami kesulitan dalam menghafal atau memahami materi, mintalah bantuan dari anggota keluarga kamu untuk membantumu belajar. Terima kasih ya adik-adik sudah bergabung belajar bersama kami. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa membantu orang tua ya. Sampai jumpa lagi besok. Dadah!